Iya, tunggu lagi. Lagi, Pak. Pengacara, pengacara. Tunggu bentar, Kak. Lamaran. Iya, lamaran teh. Kemarin ditolak. Enggak, enggak ada yang lamar siapa? Tapi kan isu-isunya banyak kan. Enggak. Oh. Mama. Iya. Ah, baru lagi kelimpa yang masih saya tanya masalah. Tapi ada niatan mau ta'aruf, Kak? Enggak, bohong dia. Kainara yang terkait Kainara gonta-ganti ART itu seperti apa sih, Kak? Kak, tanggapan Kainara dong, soal ini banyak netizen bilang Kainara sekarang makin arogan, gimana tanggapannya Kainara? Eh, aduh, pada ngomong arogan-arogan nih, spion aku copot nih. Iya nih, makanya nih. Makanya nih. Daripada ngomentarin orang, mendingan benerin tuh. Yaudah, yuk, benerin, ayo. Mau meeting nih, Mas, cepetan, Mas. Mau meeting ya. Tapi sekarang udah belajar taekwondo, Teh. Katanya mau diajak, apa sih, nanti itu ngering, Teh. Iya, Teh, serius. Iya, serius, kayaknya mau belajar taekwondo abis ini. Kainara mungkin menanggapi perihal perseteruan dengan Ibu Mertua seperti apa sih, Teh? Ya, apa? Menanggapi perihal perseteruan dari Ibu Mertua. Ah, enggak, ini aku enggak ngurusin lah, biar berseteru ya berseteru sendiri aja, aku enggak mau. Kainara terkait bukti kunci yang... Tapi Kainara lebih mempedulikan ya, Kak, ya? Iya, ya gimana? Anak sampai kapanpun dia akan kalah lah sama orang tua, dadah aja kamu. Kainara, terkait bukti kunci yang nanti akan dibawa di sidang hari Rabu ini, tanggapan Kainara seperti apa nih? Apakah seberapa besar keyakinan Kainara akan menguatkan 11 tuntutan Kainara? Insya Allah, doain aja yang terbaik. Intinya tanggal 25 aku emang harus datang itu karena kan timpinya berdasarkan dari HP kan. Jadi yeah, hakimnya mau lihat sendiri dari HP aku, dari sumbernya langsung. Tapi katanya ada 52 bukti nanti yang boleh. 57. Ah, 57 gimana sih? Menurut Bang Arjana sih udah dirangkum sampai 57 bukti. Nah itu bisa tanya langsung ke Bagas. Ya menurut Kainara gimana? Menurut Kainara sendiri gimana? Ya, seberapa besar sih keyakinan Kainara sendiri? Nggak tahu, insya Allah ya. Nanti aja kita lihat sama-sama tanggal 25. Kainara, update soal kabar anak-anak gimana nih, Kak, sekarang? Yalah, baik saya. Baik semua ya, Kak. Hari Rabu anak-anak ke itu ke bapaknya. Ada komunikasi enggak? Ada lah komunikasi. Paling lewat Mbak aja. Kalau misalnya mau ketemu anak-anak baru nanti kontak ke aku. Tapi dirimu tidak membatasi ketika anak-anak bertemu dengan nenek. Enggak lah, masa membatasin bapaknya ketemu sama anak. Tapi tetap anak-anak sama kamu semua ya? Iya. Enggak kalau diajak sama ini sama Pitun? Kalau diajak pergi ya itu makanya aku ngebatasin kalau untuk diajak pergi palingan akunya harus ikut kayak gitu. Nah, Nara mungkin menanggapi perihal CLBK dong. Apa sih CLBK? Nah, Nara mungkin menanggapi perihal komentar netizen yang buruk ke kakak seperti apa sih, Kak? Menanggapinya komentar buruk. Kan sekarang banyak banget yang mengkritik Kak Inara ya perihal sifat Kak Inara akhir-akhir ini, mungkin melihatnya seperti apa sih, Kak? Aku kalau dibilang sombong nggak tahu ya, pendapat orang aku nggak bisa ngontrol sesuatu yang di luar dari kontrol aku. Cuman kalau misalnya orang toxic gitu ya, bisa bawa bad influence, bawa pengaruh buat aku, terus terang aku akan pasang barrier, aku akan pasang boundaries, aku akan pasang batasan-batasan gitu supaya ya supaya orang tahu posisi dia dan usia aku di mana gitu aja sih. Kainara mungkin yang terkait ART itu mungkin penjelasannya seperti apa sih? Kainara kan banyak kabar beredar katanya Kainara sering gonta-ganti ART sampai puluhan kali. Iya kan menurut informasi ya dari pihak sana kan katanya 3 sama 3 tahun pandemi katanya 50 kali. Nah, 50. Terus kalau Kainara sendiri melihatnya seperti apa sih, Kak? Aduh rajin banget hitungin ya sampai 50 ya. Maksudnya netizen enggak. Wah, alangkah baiknya kalau misalkan bisa sambil jagain aku waktu aku sakit ya, sambil ngurusin anak-anak juga gitu. Jadi enggak cuma ngitungin berapa kali gantinya doang gitu. Itu sih. Tapi kalau 50 enggak sampai 50 udah aja. Kalau sering ganti iya, karena aku mau milih yang terbaik buat anak-anak. Kan ini ngejagain anak manusia ya, bukan barang mati. Jadi harus yang spesifik lah, harus yang terbaik lah. Ya terakhir untuk support ke Lady Nayun seperti apa sih? Ya jelas lah support secara mentally pasti. Tapi komunikasi masih? Masih. Ya sudah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih ya.